tempat ini yang ngomong kita ini semua sama saja Pak Erwin. Tapi saya salut dengan Pak Kades ya. Saya salut dengan Pak Kades. Luar biasa ya. Perjuangannya luar biasa. Tapi Ibu yang nanti juga mana? Yang naik speedboat itu? Halo Bu. Saya juga salut dengan Ibu ya. Perjuangannya luar biasa. Baik. Tahu saya ini posisinya ada di mana? Kalau posisi kita ini tidak jelas, ini jadi problem. Seringkali kita ini hancur, hanyut karena kita ini tidak ngerti sebetulnya saya ini sudah benar atau belum gitu. Ya, jangan-jangan begini, yang seringkali terjadi merasa dirinya benar, padahal sebetulnya dia hidup dalam menuju kehancuran. Nah, saya berdoa berharap pada Anda semua supaya nanti pada saat nanti kita akhir hidup kita, saudaraku, kita ini sama-sama bisa berkumpul kembali di rumah Bapa di surga, betul? Amin. Tidak ada lagi kita yang mengalami seperti Yesus bilang, nyalah kamu, kamu semua membuat kejahatan. Tidak ada saudara. Yang gathering malam hari ini, yuk kita sama-sama one day, suatu hari nanti ya, kita berjumpa di rumah Bapa di surga. Amin. Amin. Nanti saja, jangan sekarang Bapak. Nanti saja, jangan sekarang. Oke, baik. Sesi yang pertama kita selesaikan dengan baik. Nah, sekarang kedua. Ini lanjutan dari yang tadi. Kita yang benar. Aku mau sangkal diri, aku mau pikul salib. Prakteknya gampang gak? Gak gampang, bro. Prakteknya itu gak gampang. Setuju ya? Nah, yuk pada sesi yang kedua ini kita akan belajar dari yang namanya Santo Paulus. Santo Paulus, tema ini saya kasih nama Bistrok yang jadi tema besar kita. Nah, Santo Paulus di Santo Korintus ini di depan masih sudah ada. Tapi saya mau Anda baca masing-masing. 1, 2, 3. Berdirilah teguh dengan iman, bersikaplah laki-laki dan tetap kuat. 14. Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak Ibu, saya pakai ayat ini sebagai tema besar kita karena begini Bapak Ibu. Kita mau belajar dari yang namanya Paulus. Paulus itu sejak awal mula Bapak Ibu. Anda tahu kalau kisah Paulus bagaimana dia dulu yang bernama Saulus. Belum? Namanya Saulus ini begitu jahat. Hidupnya penuh dengan mewah, dia orang pinter, dia pasti mewah, dia kaya gitu ya. Dia punya kedudukan, dia punya pengaruh yang luar biasa. Dan karena pengaruh itu, karena kedudukan itu, maka dia punya hak untuk menganiaya orang Kristen pada zaman itu. Tetapi lewat satu peristiwa di Damsyik, pada saat dia mau pergi ke Damsyik, terus kemudian dia berjumpa dengan Tuhan, saudaraku, dan matanya kemudian buta. Maka sejak itu Paulus sudah memposisikan dirinya dengan benar bahwa saya mau jadi murid yang original seperti apa yang Tuhan mau. Dan dia melakukan itu dengan militan, saudaraku. Oke? Dia sudah menempatkan dirinya pada posisi yang benar, titik start yang benar. Dia jelas saya dari sini original, saya mau seperti Kristus. Nah, persoalan perjalanan itu bagi Paulus tidak gampang. Paulus itu mengalami begitu banyak penderitaan dalam hidupnya, bagaimana dia menjadi seorang murid yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana sejak dia memutuskan bahwa aku mau jadi murid Kristus yang benar, hidupnya ini berubah jadi kacau balau. Betul? Dia dimusuhi sama banyak orang, dia dicari-cari banyak orang, dia dipenjara, wah hidupnya pokoknya kacau balau, berputar 180 derajat dari yang dulu namanya Saulus. Nah, dari segala macam peristiwa iman yang dihadapi oleh Paulus tersebut, maka di Korintus itu dia memberikan suratnya. Nanti silakan baca 1 Korintus. Sangat menarik, Bapak Ibu. Dia nulis surat ini bukan teori. Dia nulis surat ini bukan karena pemikiran saja. Dia sudah praktek. Dia sudah tahu bagaimana sulit hidupnya. Dia tahu bagaimana dia berjuang dengan cara yang luar biasa. Secara dunia sangat menyakitkan. Tapi pada saat itu dia tulis surat pada umat di Korintus yang juga pada saat itu mulai hatinya ini gini loh, umat Korintus mulai hatinya ngapain sih kok Tuhan? Ngapain sih kok menderita? Dikuatkan oleh Paulus, dia ngomong berjaga-jagalah, berdirilah teguh dengan iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ini semua sudah dilakukan Paulus. Ini semua sudah dipraktekkan oleh Paulus, Bapak Ibu. Makanya dia bisa ngomong. Karena dia tahu bagaimana rasanya. Kalau orang belum praktek, Bapak Ibu,
terus kemudian ngomong, ini tidak punya kuasa, betul? Nah, bagaimana kita menjadi bistro? Saya pun juga belajar, Bapak Ibu. Anda dan saya sama-sama belajar. Sekali lagi, saya di sini bukan lebih hebat, lebih baik, lebih kudus, lebih suci. Tidak, sama. Kata Pak Kades tadi itu. Sama. Kita semua laki-laki sama. Betul ya Pak Kades? Mana Pak Kades? Ya? Kita sama-sama belajar. Nanti saya juga bercerita, saudaraku, bagaimana saya juga berjuang menjadi bistrong ini. Saudaraku gini, untuk menjadi bistrong, yang pertama, Paulus mengatakan begini, saudaraku, berjaga-jaga. Oke? Apa artinya berjaga-jaga? Pernah gak tahu lagu ini? Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih Ini barang ya? Oke. Anda tahu apa lagu ini? Lebih dari pemenang? Kita nyari sama-sama ya. Kita nyari sama-sama. Kita nyari ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ini bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ya Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari kemenangan. Haleluya, imankan rohaninya. Yesus saja segala raja. Satupun kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kita, setuju? Setuju. Setuju? Anda nggak pernah dengar firman ini? Sama sekali enggak ya? Jika Allah di pihak kita, maka siapa yang bisa melawan kita? Setuju ya? Setuju. Cuman kenyataannya Bapak Ibu, prakteknya, apakah Anda bisa jatuh? Kenapa katanya Anda bisa beramin dengan firman ini? Apakah kemudian Paulus ini keliru di Roma dia ngomong jika Allah di pihak kita siapa yang dapat melawan kita? Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu, berapa kali Anda dan saya jatuh Bapak Ibu? Bukan karena Allah tidak ada di pihak kita. Allah selalu ada di pihak Bapak Ibu. Allah selalu di pihak saya, di pihak siapapun pada saat kita terima sakramen baptis, pada saat kita menyatakan janji setia kita, kita mengatakan saya adalah anak Tuhan, saya adalah warga negara surga, diterimakan sakramen baptis, dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka Bapak Ibu perlu tahu satu hal yang pasti. Sejak saat itu Allah ada di pihak kita. Amin. 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 Pertanyaan yang sangat sederhana. Kalau Allah ada di pihakmu sejak engkau terima sakramen baptis, hari-hari ini engkau ada di pihak siapa? Seringkali kita ini terlena, Bapak Ibu. Oh, jika Allah di pihak kita, kita lebih daripada pemenang. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Seringkali kita merasa sombong secara rohani, Bapak Ibu. Saya punya Allah. Saya Allah, Allah saya hidup, Allah saya hebat, Allah saya dahsyat. Oke, Allah di pihakmu. Siapa yang dapat mengalahkan? Tidak ada, Bapak Ibu. Paulus mengatakan berjaga-jagalah. Artinya begini. Paulus ngomongnya ke setiap ada Anda dan saya. Kalau Allah ada di pihakmu, sekali lagi, engkau ada di pihaknya siapa? Karena berapa banyak, saudaraku, Tuhan itu sudah menjaga kita dengan sedemikian rupa. Dia menjaga kita salah satunya melalui komunitas ini, melalui gathering ini, melalui pertemuan ini.
Allah menjaga kita supaya Anda dan saya selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Setuju? Tetapi berapa banyak dari setiap Anda dan saya tidak berjaga-jaga, Bapak Ibu? Artinya apa? Dengan sengaja kita keluar dari hadirat Tuhan. Pada saat engkau jatuh, Bapak Ibu, pada saat saya jatuh, bukan karena Tuhan yang meninggalkan kita. Enggak. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi dengan sengaja, Bapak Ibu, Anda dan saya keluar dari perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita tidak sadar, Bapak Ibu. Masih ingat firman Tuhan di Injil ngomong begini. Pencuri datang, kita tidak pernah tahu waktunya kapan. Setuju? Makanya dia bilang, berjaga-jagalah. Karena kamu tidak tahu kapan waktunya tiba. Masih ingat yang peristiwa perumpamaan minyak? Gadis-gadis lima, gadis bodoh dengan lima gadis baik. Yang bijaksana itu masih ingat? Saya tidak cerita semuanya, tapi Anda pasti masih ingat kan? Tidak tahu kapan pengantinnya datang. Pertanyaannya sekali lagi, berjaga-jaga tidak Anda dan saya? Berapa banyak seringkali kita menjadi kuat, Bapak Ibu, tetapi kita paling lemah, paling gampang jatuh dalam dosa. Paling jatuh dalam nyaman-nyaman kita. Kenapa? Seringkali Anda dan saya dengan sengaja keluar. Bapak Ibu, saya akan ceritakan dengan lanjutan kisah saya tadi. Tadi 2012 saya cerita yang tahu artinya bebal. Bodoh tahu? Bodoh dan bebal bedanya tahu? Bandu. Ini kita kasih tahu. Yang kan angkatan 5 mungkin masih ingat ya. Orang bodoh itu gini. Ada anak cowok misalnya. Umur 4 tahun. Lewat. Yuk, sini yuk. Saya panggil. Kenapa, Om? Satu nambah satu berapa, Om? Tiga, Om! Wah, dengan pede dia ngomong. Tiga, Om! Terus dia bilang, saya bilang, salah, Om. Satu tambah satu bukan tiga. Satu tambah satu itu dua. Saya kasih tahu ini caranya. Satu tambah satu, dua. Bukan tiga. Oh, gitu ya, Om. Terima kasih, Om. Ini bodoh, saudaraku. Setuju? Orang nggak tahu. Gak bisa diajari, dikasih tahu, mau belajar. Gak lama kemudian sinyo ini pergi, datang sinyo yang kedua. 5 menit kemudian datang sinyo yang kedua. Nyo, sini nyo. Om mau tanya. Satu tambah satu berapa nyo? 5, Om. Ini tambah buanter, ngamur mana. Ya. Satu tambah satu berapa? 5, Om. Saya kasih tahu. Bukan nyo, satu tambah satu itu dua. Sinyonya ngomong. Kalau saya mau 5, kamu mau apa, Om? Ini orang bebal. Bapak Ibu, berapa banyak saya mau ingatkan pada Anda. Tuhan itu sudah jaga engkau lewat teman-teman komunitasmu. Tuhan itu sedang jaga engkau lewat istrimu. Tuhan sedang jaga engkau lewat suamimu. Tuhan sedang jaga engkau bahkan lewat anak-anakmu. Lewat siapapun yang berjumpa dengan engkau. Win, jangan dugem, Win. Win, jangan kau klub itu, Win. Win, jangan begini dan segala macam. Tapi seringkali berapa banyak setiap Anda dan saya berkata, kalau saya mau, kamu mau apa? Seringkali Bapak Ibu Anda dan saya itu tidak berjaga-jaga. Kalau kita mau bistro, Paulus katakan, ayo berjaga-jaga. Jaga-jaga senantiasa tetap di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, ini loh yang dilakukan sama Paulus. Bagaimana dia hari-hari ini, Bapak Ibu? Saya tanya sama Anda. Hari ini, Anda masih mengalami buah pertobatan dari Paulus? Orangnya sudah mati lama, Bapak Ibu. Orangnya sudah ribuan tahun yang lalu Paulus ini mati. Tapi saya tanya, sampai hari ini buah pertobatan Paulus masih Anda rasakan enggak? Halo? Bagaimana caranya Anda merasakan buah pertobatan Paulus? Saya kasih tahu sederhana ya, Bro. Alkitab ini yang paling banyak nulis siapa? Orangnya sudah tidak ada ribuan tahun yang lalu, Bapak Ibu. Tapi sampai hari ini, buah pertobatan Paulus tetap Anda dan saya alami. Kenapa? Karena Paulus selalu berada dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Berapa banyak? Saya kasih contoh yang lain. Kalau sakit. Ini yang camp Priska barusan kelima kayak sudah tahu cerita saya. Kalau sakit darah tinggi misalkan, yang saya ceritain itu masih ingat?
darah tinggi, sudah kaus darah tinggi, makannya sate kambing, oke? Makan sate kambing, minumnya bir hitam, habis makan minum paling enak itu kasih buah penutup, kalau sekarang buah penutupnya jeruk, betul? Ini makan sate kambing, minumnya bir hitam yang dipakai makan buah penutup durian, punya sakit darah tinggi, temennya ngasih tahu, Win, kamu kan punya sakit darah tinggi, Win. Jangan makan sate kambing, Win. Bahaya, Win. Saya bilang begini, saudara, oh, enggak apa-apa, tenang saja, saya percaya sebelum berdoa, sebelum makan, saya sudah berdoa buat Anda salib demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berkati makanan ini, kuduskan makanan ini. Aku percaya Tuhan, darahmu lebih tinggi daripada darahnya kambing. Okay. Terus setelah makan stroke, Bapak Ibu. Setelah makan stroke, berapa banyak Anda dan saya punya sakit gula, Bapak Ibu. Sudah dikasih tahu yang namanya gula, yuk stop, jangan makan minum manis-manis. Tapi pada saat dikasih tahu, tenang saja. Kalau saya mau, kamu mau apa? Ini hidup-hidupku sendiri, kamu jangan ikut. Saudaraku, hal-hal model begini saya mau katakan. Kita tidak dihadirkan Tuhan. Amin. Banyak sekali firman Tuhan katakan berjaga-jaga. Tapi seringkali Anda dan saya keluar dari perlindungan Tuhan. Seringkali Anda dan saya dengan sengaja engkau keluar dari hadirat Tuhan. Oleh sekarang poin pertama. Kalau jaga-jaga, yuk senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. 1, 2, 3. Yes. Pria sejati. Yes. Wanita beriman. Wow. Engkau dahsyat. Yes. Engkau ajaib. Yes. Yes. Yang kedua, Paulus bilang apa? Setelah berjaga-jaga, Paulus bilang berdiri teguh dalam iman. Ini, berdirilah teguh dalam iman. Bapak Ibu, Ibrani 11 ayat 1 ngomong begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pertanyaan saya, seringkali orang membenturkan antara iman dengan khawatir. Setuju? Setuju gak? Pertanyaan saya, apa persamaan iman dan khawatir? Apa perbedaan iman dan khawatir? Persamaannya aja dulu. Ada yang tahu? Bapak Ibu perhatikan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan. Sudah terjadi belum? Belum. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nampak gak? Tidak. Perhatikan. Iman dan khawatir sama-sama belum terjadi dan tidak kelihatan. Setuju? Gimana ya? Cara saya bayar uang sekolah anak saya besok sudah terakhir waktunya bayar. Sudah terakhir? Belum. Sudah terjadi? Belum. Tapi ini iman atau khawatir? Khawatir. Iman dan khawatir itu persamaannya. Sama-sama belum terjadi, sama-sama tidak kelihatan. Tetapi ada satu perbedaan besar antara iman dengan khawatir. Orang khawatir hidup dalam situasi dan kondisinya. Tetapi kalau orang beriman, dia membangun hidupnya atas dasar janji-janji kebenaran firman Tuhan. Amin. Gimana cara saya bayar uang sekolah anak saya? Saya tidak punya uang. Situasi dan kondisinya adalah saya tidak punya uang. Betul? Saya membangun hidup saya, kondisi saya sekarang tidak punya uang. Kondisi saya sekarang miskin, kondisi saya sekarang tidak punya pekerjaan. Saya membangun hidup saya dan terus kemudian bagaimana cara saya bayar? Ini khawatir karena membangun hidupnya di atas dasar situasi dan kondisi. Tetapi kalau orang beriman, Bapak Ibu, dia membangun hidupnya. Kondisinya tidak punya uang, sama-sama tidak punya uang. Kondisinya sama-sama tidak punya pekerjaan. Kondisinya sama-sama belum terjadi. Tetapi kalau orang beriman, dia ngomong begini, kondisiku sekarang tidak punya uang, tapi aku percaya Tuhan pasti tolong saya. Amin. Ini orang beriman, Bapak Ibu.
Kalau engkau mau jadi orang yang kuat, mau jadi bistro, Paulus katakan berdiri teguh dalam iman. Persoalannya sekarang adalah banyak orang seakan-akan beriman, tetapi kenyataannya dia bukan beriman. Saya kasih contoh ya. Saya ketemu dengan begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan. Melayani di bidang apapun. Betul, jangankan Anda. Kami, Bapak Ibu. Kok kami, siapa? Para imam, Anda tahu para imam. Kalau saya ketemu dengan romo-romo itu, pastor-pastor itu, di Surabaya terjadi, Bapak. Cukup banyak kami para, bukan kami, saya bukan pastor. Para romo itu ngomong sama saya begini. Wah, di pandemi ini loh, betul-betul membuat semangat saya melayani sebagai seorang imam itu kendor, Bapak. Nah gimana, gak ada kegiatan sama sekali gue ini. Paling-paling misa itu pun lewat Zoom. YouTube. Betul? Gak ada lagi pelayanan umat seperti dulu yang kumpul sana, kumpul sini, Bapak Ibu. Imam pun bisa kendor. Berapa banyak hari-harinya ada dengan saya, Bapak Ibu. Begitu pandemi ini selesai, gereja mau mengadakan kegiatan, api itu kembali berkobar, Bapak Ibu. Yuk yang ketiga, bersikaplah sebagai seorang laki-laki. Artinya apa? Belajar dari karakter Kristus bagaimana dia bersikap. Menurut Anda, gini saya tanya. Kita mau belajar serupa seperti Kristus. Yesus pernah ditinggal sendirian? Kapan itu? Saat berdoa.